Assalamualaikum. Hai semua. Saya Teacher Nulisa dan selamat datang ke YouTube channel Teacher Nulisa. Murid-murid semua yang sedang menonton video mungkin tertanya-tanya kenapa teacher memakai topeng muka ataupun face mask. Jadi, jika anda semua dapat meneka tajuk video pada kali ini, ia adalah mengenai virus pandemik COVID-19 yang sedang melanda Malaysia dan juga satu dunia. Jadi sebagai seorang guru sains dan juga seorang yang pernah belajar mengenai virus virologi sewaktu di universiti, cikgu terpanggil untuk menghasilkan satu video untuk bercerita mengenai apa itu COVID-19, apakah tanda-tanda simptom yang telah menjangkiti seseorang untuk kita pergi ke doktor untuk berubat dan juga langkah-langkah pencegahan kita untuk mengelakkan daripada mendapat COVID-19. Jadi cikgu harap semua dapat mendapat manfaat daripada video ini dan juga menambah pengetahuan. Jadi mari kita tengok video tersebut. Okey, mari kita mulakan. Jadi, seperti mana yang murid-murid tahu dalam tajuk sains tahun 1, kita akan masuk ke dalam tajuk unit 3, benda hidup dan benda tidak hidup. Walau bagaimanapun, dalam video kali ini, cikgu tidak menceritakan perkara yang ada di dalam buku teks kerana teacher nak bercerita mengenai benda perkara-perkara sains yang dalam isu semasa iaitu yang terkini adalah mengenai pandemik coronavirus COVID-19. Ini adalah edisi khas untuk murid-murid tahun 1 untuk pengetahuan dan juga ilmu di masa hadapan. Okey, jika kita tengok dalam infografik yang teacher paparkan ini, pada berakhir tarikh 26 Mac 2020 pada pukul 12:30 hari, total number of confirmed cases iaitu adalah bilangan orang yang disahkan menghidap penyakit COVID-19 di negara kita pada tarikh tersebut adalah sebanyak 2,031 orang dan kematian telah mencecah 23 orang. Dan pada tarikh yang terkini pun sudah melebihi jumlah berikut. Dalam masa yang sama, daripada sudut yang positif dalam bulatan orange itu, kita dapat baca bahawa pesakit-pesakit yang telah disahkan bebas daripada penyakit COVID-19 dan telah discharge. Discharge ini maksudnya adalah telah boleh keluar daripada hospital oleh doktor adalah sebanyak 215 orang. Jadi ini adalah sesuatu penyakit yang membimbangkan ya, sebab kita telah mencapai nombor dalam ribuan, 2,031 orang. Jadi dalam video pada kali ini, teacher akan menceritakan mengenai tiga perkara, iaitu apakah itu COVID-19, yang kedua apakah tanda-tanda kita telah dijangkiti, dan yang ketiga apakah cara untuk kita mengelakkan dijangkiti? Jadi, okay. Sebelum tu, sebelum cikgu masuk ni coronavirus 19, cikgu nak beritahu mengenai sesuatu perkara benda hidup ada menyentuhkan sikit mengenai tajuk kita, iaitu virus ini adalah sebenarnya sama seperti bakteria, adalah satu benda hidup yang sangat kecil. Kecil itu kita namakan dia mikroorganisma. Organisma ini maksudnya benda yang hidup. Mikro itu maksudnya kecil. Jadi benda kecil yang sangat, benda hidup yang sangat kecil. Jadi kalau semua murid-murid teringat pada tajuk yang lepas, kita ada belajar mengenai alatan sains yang kita gunakan untuk membantu deria kita. Jadi alatan sains yang membantu deria penglihatan kita
untuk melihat mikroorganisma ni, benda hidup yang sangat kecil, kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh tengok dengan alatan sains, iaitu mikroskop. Mikroskop ni adalah satu alatan yang kita boleh gunakan untuk melihat virus dan bakteria. Jadi kita tak dapat tengok dia dengan mata di depan-depan ya, berbanding dengan benda hidup yang lain. Jadi, kita nak tengok di dalam video ini, video YouTube yang teacher dapat daripada satu website berita di Amerika Syarikat. Kita akan dengar ceritanya apakah itu coronavirus. Mari kita tengok. The latest numbers, more than 8,000 cases of the Wuhan coronavirus confirmed in mainland China, and 213 people there have died from it. A coronavirus is actually a family of viruses. And they're called coronaviruses because when you look at them under the microscope, they have little spikes coming out of the edges, which look sort of like a crown or a corona, or the sun's corona. You've heard of the MERS and SARS viruses. Those are types of coronaviruses. This one, currently spreading in China, hasn't been recognized before. The current thinking is that it was a virus that was typically in animals, maybe bats, maybe some other animals, and that it jumped to humans. So it has never before been seen in humans. Health officials. Okay, jadi kita telah lihat video tersebut. Apa? Jadi, untuk teacher simpulkan supaya kamu lebih faham apa video itu adalah sebenarnya, kalau kita lihat di bawah mikroskop, virus itu ia kelihatan seperti bola yang ada duri-duri tajam yang terkeluar. Ia juga kelihatan seperti pancaran matahari. Pancaran matahari itu yang kita nampak yang di luar-luar daripada bola pancaran matahari itu juga dipanggil corona kalau dalam sains. Penyakit MERS, M-E-R-S, dan SARS juga adalah daripada penyakit coronavirus. Penyakit MERS ni adalah nama penuhnya Middle East Respiratory Syndrome. Middle East Respiratory Syndrome ni adalah penyakit yang melibatkan pernafasan, iaitu paru-paru kita. Penyakit ni dijumpai di Saudi Arabia pada tahun 2012 dan ia menjangkiti manusia, kelawar dan juga unta. Dan salah satu penyakit lain yang disebabkan oleh coronavirus adalah SARS, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, yang juga adalah berasal daripada China, daripada wilayah Guangdong, yang juga menjangkiti manusia, kelawar dan juga setengah mamalia. Mamalia ni adalah haiwan yang melahirkan anak. Jadi penyakit MERS dan SARS ni adalah juga daripada keluarga coronavirus. Jadi MERS, SARS, MERS dan SARS ni juga adalah hampir sama tapi tak sama dengan COVID-19. Jadi dipercayai COVID-19 ini adalah sebenarnya virus daripada haiwan yang sekarang telah menjangkiti manusia. Jadi kita tengok dalam video yang teacher jumpa dalam YouTube ini, apakah tanda-tanda, tiga tanda utama yang kita mungkin dijangkiti oleh virus COVID-19. Tetapi untuk mengesahkan bahawa kita benar-benar dijangkiti oleh virus COVID-19 adalah kita harus mendapatkan khidmat nasihat dan juga ujian daripada doktor-doktor ya. Okay, kita tengok lagi dia. Simpulkan bahawa ada tiga simptom utama daripada penyakit COVID-19 dalam masa 1 hingga 14 hari apabila kita telah dijangkiti oleh virus COVID-19. Kita mempunyai satu pertanda, iaitu demam,
Yang kedua, kita batuk. Dan yang ketiga, kita mempunyai kesukaran bernafas sebab penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang melibatkan paru-paru kita. Jadi, paru-paru kita melibatkan kepada pernafasan kita. Jadi, kita akan mempunyai kesukaran untuk bernafas. Sebab itulah apabila perintah kawalan pergerakan ini bermula pada awal sebelum ini adalah dalam masa 14 hari kita disuruh berkurung dan duduk di dalam rumah kerana tempoh untuk kita mendapat penyakit itu adalah daripada 1 hingga 14 hari. Jadi seterusnya, kita tengok apakah cara-cara ataupun bagaimana untuk mencegah menjangkiti virus ini. Dalam berita harian.com.my yang teacher dapati daripada website dia, dia dapati pada infografik ini bagaimana mencegah jangkiti virus ni. Yang pertama, bagaimana mencegah daripada jangkiti virus ini? Yang pertama, kita hendak sentiasa menjaga kebersihan tangan. Kena kerap cuci tangan. Sebab COVID-19 ni adalah penyakit yang merebak melalui droplets daripada titisan air liur. Jadi apabila seseorang yang ada penyakit COVID-19 ni batuk, bercakap, bersin, dia akan mengeluarkan titisan air dan kebarangkalian untuk kita dapat dan ia jatuh pada satu benda tu adalah tinggi. Jadi kita kena kerap basuh tangan. Sebab bila kita basuh tangan, kita mengurangkan kebarangkalian untuk kita membawa droplet itu masuk ke dalam diri kita. Okey, jadi seterusnya kita kena mengelakkan sentuhan terus dengan haiwan liar, daging yang dan haiwan-haiwan yang berada di kanan atau bukanlah itu sendiri. Yang ketiga, kita harus menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Keempat, kita akan elakkan sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala-gejala seperti COVID-19. Kita harus elakkan dari mengambil makanan atau minuman produk haiwan yang mentah ataupun tidak dimasak yang dengan sempurna seperti telur mentah, susu yang tak diproses, daging yang mentah dan sebagainya. Okey, mari kita tengok seterusnya. Jadi, adalah penting untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia daripada kita mempercayai maklumat-maklumat yang palsu dan tidak sahih daripada media sosial iaitu WhatsApp, Telegram dan juga Facebook. Jadi, untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini, murid-murid boleh melayari website Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Majlis Keselamatan Negara. Jadi jangan sebarkan maklumat yang kita tidak ketahui kesahihan. Untuk mendapatkan maklumat-maklumat tersebut, murid-murid juga boleh menggunakan QR code scanner dalam telefon ibu bapa sekalian seperti mana yang teacher dah ajar di dalam kelas untuk menggunakan QR code dan scan code yang ada di video ni sekarang. Jadi dengan QR code scanner tu, anda boleh mengakses maklumat-maklumat di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah dipaparkan dalam web. Boleh guna web ni. Jadi sebelum cikgu habis video ini, kita saksikan nasihat daripada salah seorang pada doktor iaitu kakak cikgu sendiri, kakak ipar, frontliner yang berada di Hospital Sungai Buloh, memberi nasihat kepada semua murid-murid sekalian iaitu Dr. Norazila binti Abdul Rahim. Jadi kita dengar. Hi everyone, my name is Dr. Nora from Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Just want to let you know that all the medical frontliners are doing their very best to fight COVID-19 pandemic. You can do your part too by just staying at home. Remember that we're in this fight together and we're doing this for Malaysia. Stay safe everyone. Jadi kamu semua telah saksikan video tersebut. Sebelum teacher mengakhiri video ini, teacher hendak tekankan bahawa adalah penting untuk kita semua mematuhi perintah kawalan pergerakan dengan hashtag duduk di rumah. Kita juga tidak perlu keluar rumah apabila tidak perlu. Tetapi adalah penting apabila kita keluar rumah, kita memakai topeng muka untuk keselamatan dan juga amalkan penjarakan sosial sebanyak 1 meter
antara satu sama lain, iaitu social distancing. Dan juga kita perlu mengamalkan membasuh tangan dan cara kesihatan yang betul. Jadi teknik basuh tangan adalah gunakan air dengan sabun. Basuh tangan dengan cara yang betul, iaitu seperti yang teacher cakap di dalam kelas, iaitu kita boleh menyanyi lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali. Itu adalah tempoh masanya. Okey. Dan juga selain pada sabun, kita juga boleh menggunakan hand sanitizer ke atas tangan kita untuk kita cuci. Ya. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun masalah mengenai COVID-19, semua murid-murid boleh melayari website Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun mengenai tempoh perintah kawalan kurung ini, melayari Majlis Keselamatan Negara. Jangan sebarkan maklumat dan berita palsu melalui media sosial. Jadi cikgu ucapkan #staysafe, #let's do this together. Cayuk everyone, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.